memalukan diorang. Kalau kakak ada post, yelah kita akak ni kalau post Instagram tu, it's like a way of me writing, meluangkan perasaan. Sekali pandang Jade Normalin berusia 7 tahun dari Perancis kelihatan sama seperti kanak-kanak Perancis yang lain. Bagaimanapun, kanak-kanak berdarah kacukan Melayu Perancis ini bukan sekadar fasih berbahasa Melayu, malah memiliki dialek Negeri Sembilan yang pekat. Anak ketiga pasangan warga Malaysia Nur Azimah Karim, 43 tahun dan lelaki Perancis Nicholas Maulin, 48 tahun itu menjadi popular di media sosial selepas video kepetahannya bercakap dalam dialek Negeri Sembilan tular. Nur Azimah yang pernah berkhidmat di bank di ibu kota sebelum berhijrah ke Paris pada 2001 berkata dia sendiri terkejut apabila pertama kali mendengar anak perempuannya bercakap di dalam dialek Negeri Sembilan tahun lalu sebelum merakam dan memuat naik video itu ke akaun Instagramnya. Nur Azimah berkata walaupun bahasa Perancis adalah bahasa pertama yang digunakan oleh suaminya dengan tiga lagi anaknya dalam perbualan seharian mereka, bahasa Melayu tidak pernah diketepikan. Salam merdeka kek semua. Eden suka Malaysia.